Pak Di. Ya, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat, jaga kondisi. Walaupun dengan kondisi pandemi COVID seperti ini, tetap kita harus jaga kondisi. Tugas harus jalan terus. Dan tugas harus jalan. Kita punya tempat, mimpi saya dari awal bagaimana kita mempunyai tempat pengolahan sampah yang nantinya terintegrasi dengan berbagai macam kegiatan dan teknologi. Dan syukur berkat kerjasama PLN, Indonesia Power dan SCPPN, kita sudah mempunyai tempat pengolahan sampah menjadi pelet, kemudian menjadi listrik, itu hebatnya. Mungkin ini satu-satunya di Indonesia.